Halo guys, kembali ke channel Tata Tejunga. Pada perjalanan ini kita akan menyusuri Sungai Cilulus yang ada di daerah perbatasan Kecamatan Maok dan Kecamatan Kemeri. Sebelum selanjut, jangan lupa subscribe, like, dan komennya. Kita share. Oke, kita lanjut. Ini adalah jalan raya Maok Kronjong. Kita akan coba menyusuri lihat di sekelilingnya. Kanan juga ada persawahan. Hati-hati jalan di depan, jalan tikungan maut. Tikungan maut ini sering mengalami berbagai macam kecelakaan di sini. Nah, ini yang ada tubuh ini adalah jembatan yang sangat berbahaya. Tikungan ini sering terjadi kecelakaan-kecelakaan. Kita sudah memasuki wilayah Kampung Kispat di dekat SD Marga Hayu. Oh, di sini ada pabrik tape. Ada di Kecamatan Maok ini. Oke guys, kita sudah mulai memasuki, kita akan menyusuri Thank you.
berat. Ini perjalanan di sisi sungai Cimande ini, sungai Cilelus. Hari ini sedang tidak banjir. Sungainya sebenarnya cukup jauh membentang sampai jauh di sana. Lihat guys, ini ada di persawahan. Yo guys, ini sungainya. Sungainya cukup dangkal. Sini ada persawahan. Pinggir sungai ada tanaman-tanaman singkong yang baru ditanam di sebelah di persawahan. Kita coba lanjut. Jalannya cukup terjal. Banyak tanaman pohon di sini di sungai Cilodas. Lihat guys, tanaman padi di wilayah sini cukup bagus. Lihat, sudah tanaman padi subur, sangat indah sekali. Mungkin kurang lebih 1 bulan lagi akan panen ini. Pemandangan sawah membentang luas yang menjadi sumber. Yuk, kita lanjut. Sungai Cilelus.
lagi. Demikian ya guys, perjalanan tadi menyusuri